Tugas kerjaya kejuruteraan Jupiter merupakan salah satu cabang daripada ilmu kejuruteraan. Kejuruteraan tipe komputer menggabungkan ilmu kejuruteraan elektronik dan sains komputer untuk membentuk rantai elektronik terbenam berfungsi digital. Ia berbeza dengan kejuruteraan elektronik di mana mereka hanya mencipta peranti elektronik tunggal. Empat cabang penting yang menjadi teras dalam kejuruteraan komputer ialah sistem terbenam memproses isyarat digital, sistem komputer dan sistem logik. Ini gambar orang percaya sedang satu saja. Kemahiran kejuruteraan di komputer Inggris. Sama teknologi dan gadget hari ini dapat diinovasikan. Kerana sumbangan jurutera elektronik khusus ini merupakan pecahan bidang kejuruteraan elektrik kerana khusus kejuruteraan elektronik ini memerlukan kepekaran lebih dalam menghasilkan produk yang digunakan pakai hari ini. Disebabkan perkembangan teknologi semakin berkembang luas seperti menghasilkan telepon pintar touchscreen yang tidak lagi memerlukan papan berkunci. Permintaan dalam bidang kejuruteraan ini semakin meningkat. Ini video. Ini universiti yang menawarkan kursus untuk kerjaya. Yang pertama, Universiti Putrajaya. Putrajaya. Putra Malaysia. Universiti Putra sama Universiti Sains Malaysia. Wah, cepat ya. Jadi gaji cepat saya 8.600 sejam. RM kalau ya. RM. Abi jujurnya. Coba pakai saya. Keluar dari video. Sekarang saya memberikan kepada penyoal jika ada soalan.
dia kejuteraan elektronik, elektronik yang buat buat telefon tengah di dalam dalam itu. Nanti, paham kan? Apa itu sistem logik? Wah, maaf saya tidak pasti. Sekarang kita mulai masa bagi penilaian untuk menilai tangan cek dia. Dan dia cek dia dalam satu kali hijau dan satu kali kuning. Aku berada di satu putra mana? Putra mana terus macam?